Ya, bahwa putri tete di sini serena pesan gitu deh, istri sarapan sami ya, ya tidak dibedakan berdongeng laki-laki atau perempuan. Ya, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu Kota Depok sudah bisa memberikan satu kegiatan ngedongeng di tingkat PGRI Kota Depok. Jujur saya katakan, saya adalah anggota PGRI Kota Bogor di Sekretariat Budaya. Satu salam dari Pak Adi Sutisna untuk Pak Haji Mas Abdudin dari Kota Bogor untuk Depok. Ya. Yang kedua, sedikit saja barang nanti ada urusan dari Pak Ceceng atau Kak Ceceng. Pelaksana dongeng ini secara teknis mungkin sudah disampaikan ya oleh panitia, ya oleh barangkali beberapa ya pada saat ini camping sebagainya. Saya hanya menyoroti saja bahwa bagaimanapun juga dalam waktu berapa menit penampilannya? 5 sampai 7 ya. Kalau memang itu sudah dipatok oleh panitia 5 sampai 7, kami komitmen juri akan komitmen di 0 waktu sampai 7 menit maksimal, diupayakan tidak boleh lebih. Kurang enggak ada masalah. Tapi ketika lebih, namanya adalah festival ataupun pasar diri, maka itu akan mengurangi ya dari itu. Karena apa? Karena di situ adalah bagian dari ketentuan ya. Kemudian tadi katakan mau koper atau tidak, saya kira karena ruangan ini juga tidak terlalu luas begitu, boleh-boleh saja. Tetapi kita harapkan bahwa tepuk tangan itu ya di awal sajalah ya dan di akhir, supaya kami betul-betul memberikan penilaian ini adalah betul-betul punya apa keseriusan ataupun ke apa namanya ketekunan di dalam penilaian. Itu saja barangkali saya ingin ucapkan selamat. Tampil di atas panggung, semoga semuanya menjadi yang terbaik ya di Kota Depok sebagai pendongeng pendongeng ya. Nah, ini sekarang ini penulis dongeng, nanti Bapak Ibu bisa melihat buku-buku dongeng dan terus yang kejajah tukang mendongeng di radio, tukang mendongeng di depan anak-anak ya, ceritanya bagus-bagus, menarik sekali gitu. Suara meong, suara kucing, dipikir suara sirup di apalun ya. Suara juri kok mulai, udah bukan tokoh juri. Ya, so, ini dalam, ya, dalam Ceceng ini sekarang tadi sebagai juara Bijo Cakram, Bijo Cakrama, ya. Jadi Bijo Cakrama itu adalah pasan kiri para dalang se-Jawa Barat. Salah satunya adalah juaranya Kota Bogor. Jadi jelas, yang namanya wayang golek di dalamnya adalah ngadongeng. Semuanya ada lakon-lakon sebagainya bagian pada dongeng, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih eksis sebagai apa pengurus PEPADI ya, Persatuan Dalang Indonesia di Kota Bogor. Ini saya kira kami akan bertiga akan menilai Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan kami. Insya Allah kami tidak sampai saat ini saya tidak dibisiki oleh siapapun termasuk yang kenal Bu Hiti. Saya ingin betul-betul memberikan penilaian yang seobjektif mungkin sehingga kualitasnya punya nilai ya di Kota Depok dan khususnya di Jawa Barat. Demikian barangkali ada tambahan dari dalam Ceceng. Itu nomor seketiga tidak lima. Dan secara umum sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Kehutanan Afrika Selatan maksudnya jadi itu. Tonggeng berah pemenang itu nama pendek lah. Terang pede nya panas dalam percaya diri dongeng mah kontekstual teuing ya bebas we gitu tanya. Insya Allah percaya diri akan menguatkan Bapak Ibu ketika lomba itu saja mungkin dari saya ya. Siap bertanding ya. Doakan si juara saya nah. Ya demikian barangkali Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya undur di panggung ini untuk menempati tempat di mana saya menilai. Terima kasih. Bila tepik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Thank you.
Alhamdulillah. Ini dia. Siap. Apa ya? Mau gitu?